Kerajaan negeri Pulau Pinang disaran menggunakan kaedah pandu lalu bagi pemberian suntikan dos kedua vaksin COVID-19. Penasihat Khas Kesihatan Awam Perdana Menteri Tan Sri Dr Jemilah Mahmood berkata, berdasarkan pemerhatian dan hasil kajian dibuat, kaedah itu lebih praktikal, mudah dan cepat. Kita tengok mana kaedah yang boleh mempercepatkan. Tapi saya rasa untuk second dose tu yang berhormat, lebih mudah kita buat drive-through for second dose. Sebab second dose kita dah ambil consent dan sebagainya, jadi tak banyak masa digunakan. Jadi kalau nak pakai drive-through, saya syorkan mungkin untuk dose kedua lagi mudah. Kita cari tempat yang senang untuk drive-through berlaku, park sekejap dan jalan. Walau bagaimanapun, tak kira kaedahnya, yang penting ialah kita harus mempertingkatkan jumlah orang yang divaksinasi. Dan GP klinik, doktor swasta sangat penting dalam usaha ini. Jadi kita amat berharap GP-GP juga akan terlibat dalam usaha ini. Dan PPV seperti ini pun boleh direplikasi di merata Pulau Pinang. Pada 4 Jun lalu, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan pusat pemberian vaksin secara pandu lalu akan diperluaskan ke seluruh negara dalam usaha mencapai imuniti kelompok dengan segera. Beliau berkata pemberian suntikan secara pandu lalu dapat dijalankan dengan mudah serta mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, terutamanya bagi suntikan dos kedua vaksin.